Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tahu nggak kalau di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, ada fakultas kedokteran swasta yang terakreditasi A, baik itu program studi sarjana kedokterannya maupun program studi profesi dokternya oleh LAMPETEKES Indonesia. Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia memiliki fasilitas dan sarana yang mumpuni untuk mendukung kami menjadi dokter yang berkualitas dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu Pesantren Padang Lampe untuk membentuk karakter Muslim dan sebagai ciri konsep kampus Islami, Gedung Kuliah Representatif 5 Lantai, Auditorium Telekonferensi yang menampung 500 orang, Laboratorium yang lengkap, Gedung Problem Based Learning, sarana Clinical Skill Learning yang lengkap, Computer Based Test, perpustakaan berbasis IT dan audiovisual, ruang hotspot, serta production house video dan radio. Para pendengar, stay-nya di 108,0 Umi Medical FM. Di samping kegiatan pembelajaran, kami juga disediakan wadah untuk mengekspresikan bakat dan keterampilan kita seperti broadcasting, tim bantuan medis, olahraga, seni, keislaman, penelitian, pendidikan, dan lembaga pers. Fakultas Kedokteran UI Makassar juga memiliki sarana dan wahana pendidikan untuk tingkat profesi seperti kami, mahasiswa program profesi dokter atau yang biasa disebut dengan dokter muda. Fasilitas tersebut antara lain Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Yayasan Wakaf UMI, juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit antara lain Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumah Sakit Islam Faisal, Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Maros, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare, Rumah Sakit Umum Daerah Sawir Gading Palopo,
Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Besar Kesehatan Paru Makassar, Celebes Eye Center, serta kerjasama dengan 12 puskesmas di Kota Makassar dan 6 puskesmas di Kota Parepare. Oski Center dan Mini Hospital sebagai tempat pelatihan keterampilan dan ruang small group learning. Kami sebagai dosen berupaya dengan ikhlas dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa secara integratif dan komprehensif dengan ditambahkannya kemampuan berkomunikasi, sains, sosial, dan keterampilan dengan berlandaskan Islamic value dalam konsep Islam disiplin ilmu kedokteran serta dengan penguatan bioetik, humaniora, dan hak asasi manusia. Kami juga telah bekerja sama dengan institusi di berbagai negara seperti SingHealth Singapore, Griffith University of Queensland Australia, Okayama University of Japan, dan Shimane University of Japan. Selain itu, alumni Fakultas Kedokteran UMI juga telah tersebar di seluruh Indonesia dan telah berhasil di beberapa institusi pemerintahan maupun swasta. Dan alhamdulillah, pada bulan Juni tahun 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia memperoleh akreditasi A untuk prodi sarjana kedokteran dan akreditasi A untuk prodi profesi dokter. Saya Zeran Parningan Tami, mahasiswi semester 2 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2018. Saya Muhammad Fahri, mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2017. Saya Adi, mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran UMI Angkatan 2015. Saya Dr. Muhammad Mursyid, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kami tunggu Anda bergabung di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Makassar.